Sidang tahunan MPR RI akan digelar hari ini, dihadiri lebih dari 1.500 undangan. Gedung Nusantara MPR mulai bersolek. Sejak pagi, pengamanan telah dilakukan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dan memberikan pidato dalam sidang hari ini. Pasukan pengamanan Presiden juga tampak sudah bersiaga. Dan tidak hanya itu, pengamanan dari unsur TNI dan Polri juga disiapkan. Dan setidaknya ada 1.500 tamu undangan, di mana di dalamnya ada Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, mantan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Raja-Raja Nusantara. Di gedung DPR RI ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan MPR pada hari ini. Putu, selamat pagi. Bagaimana susunan agenda sidang tahunan MPR yang akan kita ikuti pada hari ini? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Seperti yang juga sudah disampaikan dalam konferensi pers oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, baik itu pada saat geladi resik ataupun juga beberapa hari sebelumnya, hari ini rencananya sidang tahunan ini akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana yang dinanti-nantikan tentu saja kalau bicara soal sidang tahunan, ini biasanya terbagi menjadi dua sesi, Timothy dan juga saudara. Yang pertama ini akan diisi dengan pidato kenegaraan, kemudian juga ada laporan dari Presiden Joko Widodo, di mana di dalamnya akan menyampaikan capaian, kemudian kinerja dari lembaga-lembaga negara yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama satu tahun kebelakang. Kemudian nanti di sesi selanjutnya pada siang hari baru akan ada sidang bersama dengan DPR dan juga DPD 2023, di mana nanti akan ada pembacaan RUU APBN dan nota keuangan. Nah, sebetulnya yang menarik pada sesi pertama, Timothy dan juga saudara, adalah berkaitan dengan tradisi baju adat yang biasanya dipakai oleh Presiden Joko Widodo, di mana selama dua periode ini setiap sidang tahunan di MPR Presiden Joko Widodo selalu mengenakan pakaian-pakaian adat yang berbeda. Sempat menggunakan pakaian adat khas suku Baduy, kemudian juga sempat menggunakan pakaian adat dari suku-suku yang lain. Nah, ini yang kemudian dinantikan, kira-kira pakaian adat apa yang akan dipakai atau dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara tentu saja, Ibu Iryana Joko Widodo. Dan kita masih menantikan karena rencananya Presiden Joko Widodo ini akan tiba di gedung atau di kompleks Senayan ini sekitar pukul 9.30 mendekati waktu mulainya acara sidang tahunan ini. Jadi kita masih menanti keseruan yang pertama. Nah, keseruan yang kedua adalah di sesi keduanya. Pada saat nota keuangan, pembacaan nota keuangan dan juga RUU APBN, ada angin segar yang kemarin sempat dibocorkan sedikit oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan pada hari ini, tepatnya pada 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, Polri, kemudian juga untuk pensiunan dan PPK. Nah, ini juga kemudian yang dinanti-nanti karena kalau kita tarik sedikit ke belakang, Timothy dan juga saudara, biasanya ini juga disampaikan oleh Sri Mulyani kemarin, memang kalau terkait dengan kenaikan gaji dari PNS, TNI, Polri ini disampaikan langsung oleh Presiden. Dan kalau di tradisinya eranya Pak SBY pada saat itu, ini disampaikan pada saat pembacaan nota keuangan. Nah, sempat absen, dan kalau kita lihat selama masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah dua periode, kenaikan gaji PNS ini baru terjadi dua kali. Nah, hari ini katanya akan ada kenaikan lagi. Berapa besarannya, kemudian siapa saja yang mendapatkan kenaikan tersebut, ini yang masih kita nantikan juga. Nanti rencananya pidato kenegaraan, kemudian juga pembacaan nota keuangan, kemudian rancangan atau RUU dari APBN 2023 ini akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sidang tahunan bersama dengan DPR, DPD ini akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah dibuka atau pengantar terlebih dahulu oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, kemudian dilanjutkan dengan pidato Presiden terkait dengan kinerja dari lembaga negara. Kemudian di sesi kedua nanti akan ada pembacaan RUU APBN, nota keuangan, dan juga akan ada pidato lagi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan hari ulang tahun atau hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ada pesan yang akan disampaikan, ini juga menjadi hal yang menarik karena ini menjadi momen Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan-pesan politik di depan anggota-anggota dan juga ketua-ketua umum partai
partai. Bagaimana interaksi dari masing-masing ketua umum partai? Ini juga kemudian jadi hal yang bisa kita pantau nanti, Timothy. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam sidang tahunan yang akan berlangsung dalam dua sesi hari ini. Terima kasih, Niputu Trisnanda melaporkan dari Gedung MPR DPR di Jakarta.